warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dia di Galeri Senapan Angin ya. Oke, kali ini tuh saya akan mereview senapan angin FX Yumaja ya. Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di-subscribe. Oke, saya itu akan mereviewnya dari depan sampai belakang ya. Saya akan membahas dari ujung laras dan juga popor. Dan saya akan membahasnya dari larasnya dulu, dan saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya. Oke, kita langsung saja mulai mereviewnya ya. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya. Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong. Ini itu yang dinamakan serombong ya. Ada juga yang tidak memakai serombong, tapi ini tuh sudah dilengkapi dengan serombong. Dan untuk panjang larasnya itu 60 cm. Alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung laras ini pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras ya. Di ujung laras itu pasti ada penutup laras, dan penutup laras ini bisa dibuka ya. Dan bisa juga itu kalian ganti menggunakan peredam. Untuk kalian kalau suka yang senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya. Dan di setiap pembeliannya di Galeri Senapan Angin akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya peredamnya besar banget dan OD-nya itu sudah OD38 ya. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc pastinya ya. Bukan menggunakan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom. Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras. Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya, yang fungsinya itu untuk memperikat atau mempererat antara laras dengan tabung, sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang. Dan untuk kalian kalau gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran ya. Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang. Dan untuk kalian kalau menggunakan untuk berburu itu akan intinya itu tidak akan tepat sasaran ya. Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras agar mempererat antara laras dengan tabung. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di dalam manometer ya. Untuk manometernya ada di sebelah sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI. Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya, jangan sampai dienolkan, biar senapan angin kalian itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor. Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet ya. Dan untuk pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sini ya, ada di sebaliknya manometer, ada di sini. Dan untuk pengisian anginnya itu pastinya sudah menggunakan mini coupler. Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya. Intinya tuh mudah banget karena sudah menggunakan mini coupler, dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP. Ya, saya akan membahas ke bagian chamber. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 ya, bukan seri 7 tapi menggunakan seri 6.
Nah, pastinya itu semi CNC ya. Dan untuk pengisian angin, pengisian pelurunya, pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya. Jadi sini. Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shoot. Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian. Jika ingin kalian menggunakan yang single shoot, bisa diisi dengan single shoot. Kalau tidak, kalian itu bisa isi dengan magazine gitu ya. Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya itu di sebelah chamber ya, di sebelah chamber. Dan untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan grendel ya, sehingga itu lebih ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever. Dan untuk bagian trigger, untuk triggernya itu ada di bawah sini ya. Dan untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik. Dan untuk di atas triggernya itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, yang fungsinya itu sebagai pengaman ya. Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini, kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger, biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang. Semisal senapan angin ini akan dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget ya, karena senapan angin ini bukan mainan gitu. Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini, kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety trigger. Ya, dan untuk stand powernya ada di belakang chamber ya. Dan untuk stand power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game, dan juga kalian bisa putar ke kanan untuk big game. Dan untuk big game itu untuk yang buruan besar ya. Semisal buruan besar itu kayak babi dan juga biawak. Ininya buruan-buruan besar berkaki 4. Kalau yang small game itu yang untuk buruan kecil. Semisal buruan kecil itu kayak burung, tupai, intinya ya buruan kecil ya. Intinya kalau kalian gunakan stand power itu jangan sampai kebalik ya. Yang big game yang besar, yang small game yang kecil gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas ke bagian popor ya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang pembuatannya itu dari bahan kayu mahoni, sehingga itu lebih awet banget dan pastinya tidak mudah patah ya, karena pembuatannya ini dari kayu mahoni. Dan di atas popornya ini sudah ada setelan pipi yang bisa kalian naik turunkan ya. Dan popornya ini pastinya sudah di finishing berwarna coklat, intinya itu bagus banget. Dan di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu ya. Ini itu sandaran bahu. Dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender. Intinya itu akan nyaman banget ya kalau kalian gunakan untuk bersender. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin ini ya. Untuk harga senapan angin ini itu hanya 3 juta saja, intinya murah banget ya. Dan pastinya kalian itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya, ada 7 bonus ya. Dan di antara bonusnya itu ada tas, ada tali sandang, gantungan peluru tas, magazine, peredam, dan juga STKS. Intinya ada 7 bonus. Intinya harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus ini, dan kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya. Intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini, kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya, ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Dan untuk syarat COD itu pastinya gampang banget ya, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi ya.
Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.